Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ratusan PNS Sumedang ditertibkan Satpol PP Sumedang saat upacara HUT Korpri akan dimulai. Para pelayan masyarakat tersebut justru berteduh saat wakil bupati yang menjadi inspektur upacara sudah tiba di lapangan upacara. Petugas Satpol PP menertibkan ratusan pegawai Pemkab Sumedang di alun-alun Sumedang. Mereka ditertibkan Satpol PP setelah berlama-lama masuk ke dalam barisan saat upacara HUT Korpri ke-47 tingkat Kabupaten Sumedang. Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, sempat kecewa dan marah atas ketidakdisiplinan sebagian pelayan masyarakat ini. Wakil Bupati Sumedang sudah tiba di lokasi tepat waktu. Namun, para PNS justru berteduh dan belum memasuki lapangan upacara, hingga pemimpin upacara harus mengingatkan mereka. Saya tugaskan, tolong mulai saat ini kita harus budayakan tepat waktu. Tidak ada lagi waktu bersantai, tidak ada waktu berleha-leha, kita siap untuk melayani masyarakat. Jangan sampai ke depan ada lagi komplain-komplain dari masyarakat mengenai pelayanan dari ASN di Sumedang ini. Dalam HUT Korpri ke-47 tahun ini, Wakil Bupati Sumedang juga berharap ASN khususnya di Pemda Sumedang lebih profesional dan disiplin dalam melayani masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.